sama perempuan cantik-cantik lagi. Aduh, aku ya sayang loh kalau dipek uang elek. Ramai dijodohkan dengan Pin Kahaprani, Thoriq Halilintar ternyata tak masuk kriteria mantu idaman Megawati. Thoriq Halilintar mendadak ramai dijodoh-jodohkan dengan Pin Kahaprani. Hal ini buntut keduanya yang menjadi partner tanding bulu tangkis di acara Merah Meriah Sporttainment yang digelar pada hari Minggu 15 Januari 2024. Seperti dapat dilihat melalui unggahan akun TikTok @merahmeriah.sporttainment, tampak momen kebersamaan Thoriq Halilintar dan Pin Kahaprani di lapangan. Terlihat pula momen adik Atta Halilintar itu sungkem kepada Puan Maharani sebelum bertanding. Pinka dan Thoriq sungkem sama ibu Puan. Keterangan yang ada di dalam video dikutip pada Senin 15 Januari 2024. Ketika melihat video ini, banyak netizen yang kemudian menilai jika Thoriq Halilintar cocok bersanding dengan cucu Megawati Soekarno Putri tersebut. Sementara itu, diketahui bahwa pria 24 tahun itu sedang berpacaran dengan Aliyah Masaid. Sehubung dengan ramainya perjodohan Thoriq Halilintar dan Pin Kahaprani, ingatan publik kembali dibawa kepada pernyataan lawas Megawati Soekarno Putri soal kriteria untuk pasangan cucu-cucunya. Putri Presiden Soekarno itu memberi kriteria khusus untuk pasangan dari ketujuh cucunya, mulai dari bertubuh tinggi dan memiliki paras menawan. Cucu saya 7, 5 perempuan, 2 laki. Alhamdulillah mungkin akhir tahun ini, awal mula tahun ini, 5 jadi sarjana. Sudah gitu tinggi-tinggi, keren-keren, kata Megawati. Jadi sekarang aku bilang, kalau ada yang naksir, gak usah kelenger dulu ya. Dijajar-jajar aja, lihat dulu supaya tanding, jangan cari yang pendek ya, imbuhnya. Pada saat itu, Presiden kelima RI ini juga blak-blakan menyebut jika ketujuh cucunya, terutama yang perempuan, harus memiliki pasangan dengan tinggi tubuh 180 cm dan berwajah ganteng. Saya bilang dari sisi ilmu genetika itu merusak banget. Aduh, enggak deh. Ayo, ketawa loh. Wah, ini loh. Pokoknya saya ceplos-ceplos. Loh, iya dong. Maunya 180 cm. Saya ngomongin dong ke cucu saya yang keren dong, ganteng, ujar Megawati. Jika dilihat dari sejumlah kriteria yang sempat dibeberkan oleh Megawati, Thoriq Halilintar tampaknya tak masuk dalam daftar calon mantu idaman. Pasalnya, tingginya diketahui kurang dari 170 cm, sama seperti Atta Halilintar.